nggak sih aku ini lagi di mana? Ya seperti kalian bisa lihat, aku ini lagi di dekat pantai laut. Jadi aku ini lagi di provinsi Gangwon, Gangwon-do, dan nama kotanya adalah Sukcho. Nah, Sukcho ini tuh terkenal banget loh sebagai tempat wisata antara masyarakat Korea. Nah, kenapa aku hari ini kesini? Karena kakakku ada kerjaan di sini, jadi aku sama keluargaku ikut. Aku bakal kasih lihat kalau orang Korea jalan-jalannya kayak gimana aja. Kalian hari ini harus ikut aku terus ya, karena aku bakal wisata kulineran gitu. Oke, jadi guys, ini destinasi pertama kita hari ini adalah ya salah satu restoran yang jual ikan bakar. Ini tempatnya ramai banget, terkenal banget karena gang ini tuh memang semuanya restoran yang jual ikan bakar. Nah, kalau ini salah satu restoran yang paling favorit, terkenal banget guys. Jadi kita barusan nyampe dan udah pesan ikan bakar. Jadi ini lagi dibakar-bakar gitu. Jadi kita ini mau coba ikan bakar yang terenak di daerah ini. What you wanna do now? Should we head back to my place? When you give me that smile, I think my heart's turned up the pace. I don't care about what we do if I get to be with you. What you wanna do now? What's to be afraid of? When we're young, stupid, and in love. Ini aku udah dikasih. Jadi di sini tuh bukan kita yang bakar-bakar, ada yang bantuin untuk bakar ikannya. Terus ini kan 3 porsi ya, jadi ikannya tuh dibagi-bagi gitu. Nah, aku udah dikasih ini, namanya apa ya? Ini namanya kungci kayaknya ya. Terus kungci ini tuh harus di apa ya, direnam pakai saus ini. Saus ini ya ada wasabi sama apa ya. Aku coba makan dulu deh ini. Enak-enak. Oke, maksudnya? Ini sih sangat menarik sih, tempatnya sangat menarik. Agak unik bagi kita maupun masyarakat Korea juga. Karena kalau bakar-bakar kayak barbecuean itu kan biasanya daging-daging doang. Tapi kalau ini ikan pun apa ya, langsung dibakar gitu. Jadi aku ini pertama kali sih coba makan kayak gini. Apa kok tentang tes, Pak? Wah, enak sekali, sekalinya. Bonjol, kita baunya betul, kayak sekali. Apa berapa cawatai? Tiga kali. Oma gimana? Bagus tuh. Boka mau itu. Sengsong kui. Kicok gua mau cawat. Kayak bagus. Wah, cukup. Enggak ada sisanya sama sekali, guys. Guys, aku ini habis makan siang. Kakakku udah pergi kerja dan aku sama mama aku ini lagi di kafe yang dekat pantai. Jadi ini lantai 3 kafenya. Oh, jadi ini view-nya bagus banget. Coba lihat ya teman-teman, kayak gini view-nya. Dan aku sama mama udah pesan minuman juga. Jadi ini ya sambil minum teh dan mau ya baca-baca sambil nunggu kakakku. Kerja barusan nyampe, dia juga pesan americano. Guys, ini pantainya memang bagus banget. Maybe somehow we've always known that we have chemistry, but always chasing after someone else. So this took me by surprise. Oke guys, kita ini baru turun dari kafenya kan. Banyak kan ada pantai, jadi kita habis foto-foto tapi gak tahu deh hasilnya gimana, soalnya anginnya agak kencang. Jadi ini pantainya bagus banget. Nah, jadi habis ini kita mau ke pasar. Jadi di situ ada banyak makanan dan ada makanan yang apa ya khas di sini, namanya takgangjeong, itu ayam goreng. Jadi kita mau beli takgangjeong ke pasar. Guys, aku ini udah nyampe di sekitar pasarnya, tapi ini rame banget, susah parkir juga. Jadi kakakku lagi cari parkiran dan aku lagi sama mama nih mau nyebrang.
aku ini udah nyampe. Jadi ini nama tokonya Banso, dan ini tuh terkenal banget dengan ayam goreng yang ini. Tadi kita udah beli 2 box untuk ya untuk keluarga kita gitu. Dan ini langkah ini langsung mau balik aja soalnya rame banget. Dan sebelah sini tuh ada toko kimbap ya guys, kimbap. Wah, kimbapnya gede-gede banget. Ini namanya fish market ya, tadi ada banyak banget yang kayak gini, banyak banget seafood-seafoodnya. Mama mau, Oma mau cepat. Hanci, oke ya? Ini cumi. Mau? Mau saya nyobok? Iya, tadi belanja juga nih. Kakakku beli ini guys, namanya roti telur. Coba lihat ya. Ini guys, keran pangci. Wah, ini yang spesial. Upannya spesial karena bos. Oke. Bodo terus asus. Oh, jadi ini isinya oh ada sosis juga. Sosis. Guys. Oh? Cheese itu isso? Ah, katanya ada keju juga. 그리고 계란도 있지, 그대로. Mantap. Enak sekali, mantap. Enak sekali. Oke. Okay. Mantap. Boleh aku makan ya? Iya. Kayak gini. Ini tadi jajanan kayak jadul banget gitu. Udah habisin roti ya telurnya, dan kakakku masih lagi makan. Dan ini kita habis dari Songcho, ini lagi menuju ke kota lain namanya Chuncheon. Itu juga sangat terkenal dengan takalbi. Itu aku pernah ngobrol di Chuncheon sama Mas Fauzi, mungkin ada yang nonton juga aja. Nah, itu Chuncheon memang terkenal dengan takalbi kan, yang ayam itu. Jadi aku sama Opa dan Mama sebelum pulang ke rumah mau mampir Chuncheon untuk makan takalbinya. Mungkin dari sini ya, soalnya macet. Jadi mungkin kira-kira makan waktu 1.5 jam. Hey now, look into my eyes. You can use them as a mirror, baby. Your mind, take it to paradise. Hey now, everything's alright. We've been longing for each other, and it feels like I'm on cloud nine. Chuncheon, nah langsung masuk ke restoran ya. Nah, seperti kalian bisa lihat, aku udah pesan kakak nih. Biasanya dibungkus pakai cabai gitu, tapi aku pesan yang nggak dibungkus sama sekali, yang raw gitu. Jadi aku juga pertama kali sih coba makan di sini. Terus yang uniknya di restoran ini adalah ini juga langsung dibakar guys. Kalau biasanya yang dibakar itu nggak dibakar kayak gini kan, pakai pan biasa. Tapi kalau yang itu langsung dibakar pakai api. Jadi aku ini enak banget. Jadi aku penasaran makan enak rasanya gimana. Jadi aku langsung makan. Mungkin aku nggak pakai bumbu deh, langsung.
어때? 약간 치킨 같은데 더 바삭바삭 엄청 맛있네. 그치? 하나 더 먹어. 마음은? 이번에는 부추랑 같이. 아, 아쿠 lagi mau coba sam. Ini dagingnya, terus sayurannya juga, terus pakai ini juga. Mungkin ya pakai satu. Barusan pesan lagi satu sup sama satu mie. Jadi doenjang jjigae sama makgukju. Kalau doenjang jjigae itu memang sup favoritnya orang Korea, itu pakai biji-bijian, sangat bagus untuk kesehatan. Kalau makgukju itu mie, tapi itu sangat cocok dengan dakgalbi. Jadi kalau ke restoran yang jual dakgalbi pasti kalian bisa cari makgukju juga, dan itu wajib dicoba karena enak banget. Sampai di rumah, jadi perjalanan hari ini ya cuma sehari saja bolak-balik, langsung balik ke rumah. Sekian lama aku ya bosan di rumah doang, tapi hari ini aku bisa jalan-jalan sama keluarga. Senang juga karena aku bisa kasih lihat ke teman-teman kalau di sini tempat wisata kayak gimana aja, ada apa aja gitu. Jadi teman-teman juga semoga senang lihat video ini, dan makasih udah nonton sampai akhir juga. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!